Hai, balik lagi di channelku. Kali ini tuh aku mau liburan sama teman-temanku. Karena sebelumnya tuh aku nggak ikutan sama mereka. Terus ini ternyata ada lagi, kita mau staycation kayak cuman sehari. Jadi aku mau ikut. Karena sebelumnya aku nggak ikut. Yeay, this is how I look. Buat tas. Terus ini baju-baju, bawa kamera. Sini ada makanan kayak cuman Indomie. Terus aku mau bawa bantal rencananya. Takutnya karena kita tuh kayak ber-14 orang, pasti nanti akan kekurangan bantal gitu loh. Ini somanya kayak cewek tau. Bikin lagi. Bumbunya kayak, enak banget. Kayak. Terus sobi somai. Bumbu kacang. Apa bumbu kacangnya enak banget banget. Somai juga enak. Somai juga enak. Yang besar-besar. 10.000 tuh kayak kenyang. Ngapain? Mas siapa? Mau udah ya? Udah mau minum juga? Ayo, aku mau masuk YouTube dong. Di sini untuk subscribe. Mau minyaknya keluar dikit ya? Kita mau makan ayam bakar malam ini. Oke, jadi ceritanya aku tuh baru sampainya maghrib. Bagus. Dan di sebelah mana, ya? Ini rame banget. Mau ke mana? Beli limok. Oh, tadi kau sempat keluar itu. Mau ke mana? Dia di bawah kok. Chef Ari dan asisten. Parah. 10 sampai 1. Ini apa? Chef. Chef Agus. Enak cimpai goreng. Ini Chef Agus, ini Chef Mendoan ya. Chef Cinpai ya. Yang ini Chef Ari, Chef ayam bakar kita, guys. Katanya enak banget, jadi gue harus nyoba. Thank you.
Yang lain udah di meja situ. Kok gak bisa fokus? Sosis ayam bakar sambal abu dhabi. Abu dhabi. Sambal abu dhabi. Abu dhabi. Abu dhabi sih bego. Apa sih ini sambal apa? Abu dhabi. Abu dhabi. Ya kan sama kayak gue abu dhabi. Sambal abu dhabi guys. Abu dhabi. Sambal kecap, sambal khas Chef Ari. Ini sambalnya bahaya sih. Tempe menduan. Ini kan sambel enak kan? Lu kaleng itu by Chef Ari. Yang punya dapur Tosca. Yang punya dapur Tosca, follow Instagramnya di sini. Tapi sambelnya ini bukan sop, melainkan Thai tea. Kerjaannya Daisan. Kerjaannya Daisan karena kita enggak ada teko. Itu berhasil. Mantap. Selamat makan. Kondisi pagi hari. Nah, jadi semalam kita tuh makan di sini. Di sebelah rumah bangun. Tuh, di sini ada tempat kosong. Kamarku yang ini. Ini kamarnya sendiri gitu loh, pisah dari yang lain di bawah. Terus tapi di sini ada toiletnya dua di bawahnya sini. Nah, di sini nih yang kemarin ruang karaoke, makan-makan. Aku nggak bisa masuk karena lagi pada tidur di dalam situ. Tuh. Ini yang kita makan tadi kan. Yeay. Itu nggak kelihatan jelas sih gunung di situ. Lagi pada berenang. Hai. Hai. Apa? Mau tanya baru tidur telentang tapi deh. Nanti terbuai itu loh kalau pakai kerudung. Ya, gua sensor. Anjir. Yang satu lagi telentang, yang satu lagi latihan. Thank you.
kita mau Sentul ke 129. Cafe 129. Jadi setelah kita foto-foto tadi, kita mau ke Cafe 129. Tapi jalannya ya lumayan.